sobat-sobat Idol Hero, balik lagi bareng gue Hope Gaming. Kita masih di akun assassin gue karena tadi kan kita udah nyelesain, udah pindahin imprintnya si Itaqua ke Saja dan kita nyobain dia di Aspen Dungeon. Gue masih bakal tetap pengen nyobain Saja di Aspen Dungeon. Kita tunggu nanti si Aspen Dungeon reset. Tapi di video kali ini gue bakal nyobain Saja di Silen. Mumpung dia udah ini kan. Dia udah V4 kan, jadi kita akan bawa Saja. Dan gue bakal pengen bawa ini dia, energi artifak. Gue ambil dulu, gue ambil semua energi artifaknya, ambil dari si Tix, ambil. Mana? Gue pengen lihat si Saja bisa nyelesain Silen apa enggak. Ya kan? Yup. Dan yang akan kita bawa untuk si Saja adalah gue pengen bawa kamu, Fire Fist. Kenapa Fire Fist? Karena dia bisa nge-stun. Dia punya 100% kesempatan untuk nyetun orang. Jadi kita akan bawa Fire Fist. Berapa orang? 5. Kita akan bawa Fire Fist 5. Mana mereka? Kita kasih energi artifak. Set. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir nggak dapat energi artifak ya? Energi artifak gua habis, brother. Ada yang bisa nyetun lagi selain Valentino? Gua nggak punya yang lain ya selain Valentino. Apa mungkin Eloise? Ya, whatever lah. Yup, kita akan nyoba dulu. Kita tetap dengan si Saja. Dia pakai stun ya. Control Purify karena di Silen Fortress itu ada freeze, membeku. Yup, ayo kita coba. Langsung kita coba aja langsung. Kita turunin Sherlock. Kamu taruh di belakang. Yup. Haha, gak ada yang nyetun. Oi, lupa. Ngapain mereka dikasih level 1? Naikinlah level kalian. Astaga. Sedih kali, sorry. Level 60 ya, sip. Lagi lantai awal-awal mah pasti gampang ya kan, lihat di stun baru mereka enak nih. Si Saja bisa mesmerize bos nggak ya, itu yang gue pengen ngeliat. Dia bisa mesmerize dua orang. Woi, tiga orang kena stun, GG wepret. Lanjut. Jangan serang bosnya, kepret. Yep, Saja masih oke kalau masih di awal-awal ya. Lantai 7, baru lantai 7. V4 kayaknya bisa sampai ke berapa ya? Gue belum pernah nyobain assassin kayak gini ya di Silen. Tapi si Saja karena dia tanky banget sih. Masalahnya dia nggak punya heal, itu aja yang salah. Saja nggak punya heal. Coba kalau si Saja punya heal. Asik banget jurusnya ya. Coba kita pakai, jangan terlalu cepet ya biar bisa ngeliat jurusnya si Saja. Gue pengen lihat aktif skillnya si Saja. Oh, kok dia ngasih tambahan serangan gitu ya? Perasaan dia cuma nyerang dua orang, kenapa dia nyerang tiga ya? Coba gue baca dulu skillnya. Dia menyerang dua orang enemies dengan HP yang paling rendah, kemudian memberikan 800% damage selama awal untuk ini ya. Racunnya kasih 800% damage, lumayan. Kemudian dia akan memberikan extra damage sebanyak 1000%. Oh, dia nyerang semua musuh. Wow, aktifnya itu nyerang semua musuh. Oh,
begitu. Keren dong. Aktifnya nyerang semua musuh. Dia lebih bagus dari ini ya. Kalau dalam masalah aktif skillnya doang ya. Dia lebih keren daripada Itakua. Kalau Itakua tuh bisa maksimal dia nyerangnya 2 orang. Tok loh, kok dia gak nyerang banyak sih? Tadi perasaan dia nyerangnya. Oh, bingung sama ini orang. Apa gua salah baca ya? Enggak deh. Lu jangan muncul-muncul mulu, kepret. Dia akan memberikan extra damage. That ignores armor to all mesmerized target doang, kepret. Gua salah baca. Jadi semua musuh yang mesmerize pasti kena serangan dari saja ya. Oke. Kita lihat sampai sejauh mana. Semua kena stun, keren. Keren. Oh, si boss juga bisa kena mesmerize ya. Artinya serangannya si boss bisa dikurangi 60% damage reduction. Oke, keren. Si boss kalau bisa kena mesmerize tuh keren. Soalnya biasanya skill-skillnya hero tuh nggak berlaku kalau sama boss. Tapi punya saja berlaku, jadi lumayan. Masalahnya boss nggak bisa di-stun. Lanjut, abis. 10. 300 gems melayang, no problem. Kita pengen lihat saja di Silen apakah dia bisa nyelesain Silen lebih gampang saja apa Itakua. Ya kita coba. Basicnya juga sama kayak Itakua, nyerang satu orang. Wow. Ya dia masih lantai 14 ya. Lantai 14 mah belum bisa ngasih apa-apa. Serangannya nggak gitu gede kayak Itakua. Itakua mah serangannya emang barbar. 3 orang kena mesmerize. GG. Dia nyawanya nggak kurang-kurang gara-gara mesmerize sama ini. Splendid AMB. Ya karena masih lemah juga sih. Not bad. Cuman saja, oke, skillnya keren. Lantai 16, V4, harusnya sih bisa kalau udah V4. Oke, 3 orang kena stun, GG. Suka gua. Udah mulai berkurang nyawanya. Lumayan ya serangannya. Nggak main-main juga. Lantai berapa ini? 17 ya? Mulai sakit tuh si bosnya. Oke, satu mati. Itu emang splendid AMB plus mesmerize-nya sisa aja emang strong banget. Kuat banget. Masa nyerang yang sama ini mereka dasar. Dibagi-bagilah stunnya. Astaga. Oke, dia mulai merasakan kesakitan. Bosnya udah mulai sakit. Come on, saja. Oke. Masih bisa. Lantai 19, kita lihat. Stun cuma satu, aduh, kayaknya bermasalah kalau cuma punya satu stun. GG si bosnya sakit. Oke, 2 orang stun, not bad. Mulai sakit ya kan? Mulai sakit emang ini. Uh,
meskipun pakai Splendid AMB sama Mesmerize tetap aja sakit ya si bosnya itu. Dia nggak punya heal masalahnya sih saja. Saja nggak punya heal. Kalau Ithaqua mah punya heal. Oke, tiga orang kena stun. Lumayan. Tiga orang kena stun. Oops. Saja please no. No. Sakit bosnya emang. Coba lagi deh 5. Gua ngeragu sih sebenarnya, gua ragu ya. Gimana menurut teman-teman? Agak meragukan ya. Si saja bisa nyelesain si Len 19. Serangannya kayaknya kurang sakit gitu. Masalahnya dia enggak punya heal. Atau kita coba pakai nope. Kita coba pakai enabling yang heal ya. Little Fight Pack itu bagus sebenarnya. Masalahnya kalau dia pakai ini dia nggak bisa keluar dari sisi pembekuan itu. Coba aja. Bagusan mana? Stun cuma satu. Ups, bosnya sakit banget ya. Oke, healnya lumayan membantu. Tapi dia nggak keluar dari sisi. Oh, tapi kayaknya agak-agak lebih bagus kemajuan gitu ya. Oke, 3 orang kena stun, mantap. Kayak gitu kayak dari tadi. 3 orang kena mesmerize juga, lumayan. Oke, oke. Keluar dari stunnya. Perasaan stun gue udah ini ya. Yang di guild tech itu udah 20 kan. Itu stun sama twine kan kalau gak salah. Wih, gak gerak-gerak dia dibuat. Mana kita lihat guild tech assassin. Ini kan stun. Oh bukan. Stun di mana? Stun di sini. Ayo kita upgrade. Stun sama Oke. 20% kita punya tambahan imunitas stun. Bisa jadi ini, bisa jadi. Saja juga punya ini ya, tambahan stun imunitas dalam ininya, badannya. Masih kena stun juga. Oh, keluar dari stun, keluar. Yoh. Kayaknya bisa deh. Buang-buang gems, astaga.
nge-build priest di sini karena ini akun assassin. Mungkin gua bakal nge-build si Sword Flash Xia ya. Setelah gua nge-build si itu, Natasha tentunya. Oh, dia udah mulai kena stun lagi. Harusnya jangan kena stun tadi. Oh my god. Cuman satu yang kena stun. No, 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 no. Apa kita harus nge-build dia ini ya? Artifact heal itu ya. Oke, satu lawan satu sama bos. Keluar kamu. Ouch. Kayaknya lantai 19 tuh ada kemungkinan ya. Tapi kalau lantai 20 gua enggak tahu. Mau enggak yakin. Dia kena freeze mulu deh. Ouch. Ya udah deh. Gua gak bakal lanjut lagi karena harus hemat-hemat gems ya. Gems gua udah berapa? 3.000 doang. 30.000. Sip. Jadi saja ya, menurut gua bisa kalau beruntung, dan kayaknya dia butuh pendamping deh. Kalau Itakua dia bisa nyelesain sendiri si lane-nya pakai banyak ticks ya. Apa gua butuh hero yang pakai burn-nya di sini? Ada hero yang bisa pakai burn? Harusnya gue bawa Xia satu ya. Xia itu punya burn. Bukan ya. Bleed ya. Dia bisa nge-bleed bukan burn. Kita butuh hero yang bisa pakai burn. Supaya bisa sama si Phoenix. Ada Sigmund sih. Sigmund. Cuman gue gak punya Sigmund. Oh, gue pengen nyoba sesuatu deh. Gue pengen bawa dia sama Xia. Iya gak? Cuman main satu deh. Yang mana yang gak punya ini? Lu yang paling terakhir gak punya energi kan? Ya Xia kayaknya bakal mati deh di awal. Kayaknya gue bakal nge-build Xia biar mereka berdua bisa nyelesain si lane di sini ya. Kayaknya kalau mereka berdua kayaknya bisa. Sip, jadi video kali ini sampai di sini aja dulu. Seru sih. Jadi nyoba sesuatu yang baru tuh seru daripada make hero yang sama semua. Yup. Semoga kalian terhibur. Kalau ada komen silakan di komen di bawah. Saja menurut gue bagus, tapi dia jujur bukan salah satu hero yang kalian harus build untuk nyelesain si lane, karena dia agak kesusahan untuk nyelesain si lane kalau mau dibandingkan dengan Inosuke. Ya kalau dari Fortress kalian bisa nge-build hero kayak Inosuke sama Penny. Mereka berdua bisa nyelesain si lane Fortress dengan lebih mudah. Apalagi kalau udah V4 ya. Pasti lebih mudah banget daripada si Saja. Tapi ya, seru-seru sih. Seru-seru aja sih untuk nge-build hero-hero yang aneh-aneh. So, sampai sini dulu aja perjumpaan kita. Kalau tolong teman-teman tetap support gue, like dan subscribe-nya. Gue perlu. Thank you so much. Jangan lupa join Discord. Gue bakal taruh linknya di description. Dan terjaga kesehatan. Bye-bye.